seperti ini. Misalkan dia ada yang bertelur kan ada faktor dan produksi telurnya kan di satu hari itu 26 jam membentuk sel telur. Jadi kadang dia mundur pas jam begini kita ambil dia jam ini sel telurnya belum terbentuk, nanti mungkin malam pas kita dukung dengan cahaya lampu penambahan waktu apa lampu atau kita buat perubahan misalkan perubahan jam waktu karena ayam ini kan harus ada cara berubah waktu dan dia jamnya jam penambahan jam 6 sampai jam 10. Jadi kalau penambah jam 6 jam 10 rasa kalau tidak ada perubahan di produksi atau produk badan kita main jam 3 mati jam 8 tambah waktu ini jam 6 jam 5 nanti pas penambahan waktu dia telur besoknya yang jatuh hari itu dia telur nanti orang bilang buat. Ada enggak satu hari itu dia tidak bertelur? Ada. Karena faktor cuaca, bahkan konsumsi sanitasi kandang yang tidak baik. Kayak ini sudah berapa hari? Ini kita harus tahu kodenya. Kalau dia sudah tidak telur begini, saya periksa. Faktornya apa? Mulai periksa. Ya dia manajemennya harus betul-betul. Ada di pengcara, kita periksa bobot badan tidak tercapai kan? Atau faktor dia sakit kan? Faktor stres kan? Kalau saya belum kan dia 2,5 tahun berapa tahun dia akan 2,5 tahun dia akan produksi tapi 2 hari, 3 hari tapi kalau omong bisnis tidak mungkin kita kalah di pakan jadi harus lempar. Empat tergantung jenis ayam. Ada Isebron, apa sih? Ada 5 macam jenis ayam. Yang paling bagus. Ya sebenarnya semua ayam sama. Tergantung ini itu hari apa? Isebron. Oh ini Isebron. Yang itu Isebron. Kalau ke ini harus periksa. Tulang untuk apa? Dia kan kekurangan kalsium, akan dia terjepit, produksi terjepit apa? Harus urut. Terbuat dari satu, tidak kekurangan kucing. Ini bisa dijual saja. Jual. Tidak terlalu. Saya juga ini belajar, jadi saya ngomong banyak juga. Saya biasa omong sesuai penyelam, sesuai penyelam, sesuai penyelam. Kalau mau cepat itu ayam kampung situ. Saya ada suruh besok, sesuai penyelam. Sesuai penyelam, sesuai penyelam. Ada bibit juga? Ya, kita minta dari kita kasih harga juga harus dibawa jadi semua saling ini berkepanjang ini yang ini setiap hari orang store menguang apalagi musim lebaran begini soalnya saya punya telur kan waktu kami dilepkan dia lebih karena protein tinggi saya tidak pakai pakan saya buat sendiri jagung juga tambah konsentrat maksudnya konsentrat untuk campuran dua
biasa kita stres di satu dia satu. Ya, itu karena virus, itu karena waktu jatuh vaksin tidak teratur. Bukan musim. Kan yang namanya dari perusahaan sudah tahu. Sanitasi panen. Tapi yang namanya virus itu masalah pertama di apa manajemen pertanian. Dia tidak akan lari dari situ. Saya setelah pelajari tahun ke tahun kedua baru saya tahu. Dia harus bersih. Bukan sampai kita manusia. Kadang-kadang saya dengan saya punya anak-anak saya sering dengan mereka. Saya bilang misalkan kita masuk di panen. Ayam ini kan semua ternak. Terus kandang-kandang kalau pagar sendiri tidak ada perpisahan negara. Nah itu kan ibarat kita manusia masuk di kamar mandi harus buang kotoran dan kita juga cium saja kira-kira nanti ke rumah. Cacing ya? Apa? Ada cacing. Ayam cacing. Kalau dia warna begini? Kasar. Kasar? Oh. Ini bisa dua, kurang kalsium atau cacing. Di mana teman-teman? Ini diambil di sini. Ini kalau kandang di mana beli? Kita pesan dari perusahaan. Perusahaan yang dari? Surabaya. Surabaya ya. Tapi harus ada izin. Oh gitu. Kirim ini kan harus ada izin ternak. Harus saya kan bendera untuk misalnya kenal di sana seperti orang tua. Iya iya iya. Dia punya ayam posisi sekarang 232.000. Iya iya iya. Kandangnya dua kambing. Berarti ini pengirimannya pakai apa? Pesawat atau kapal laut? Kalau ini kapal laut. Kapal laut. Kalau ayam naik pesawat. Naik pesawat. Iya, iya, iya. Bibitnya, Surabaya. Bibitnya. Oh, Surabaya. Ya. Itu pakai pesawat. Iya, pesawat. Biasa jemput di atas. Ini itu ada di Haliwain. Kalau yang ini itu ada di Pemfui. Pasar cek harga turunkan di Pemfui. Iya, iya. Selisihnya 1 juta lebih, 1 box, tapi lumayan, kalau kita pesan 10 box. Iya, iya. 1 box isi berapa ekor? 100. Ada ya? Cadangan 2. Oh, gitu. Tapi biasa kita doa-doa ada 100.